Assalamualaikum guys. Okay, guys, sekarang ni Gaban berada di Batang Kali. Gaban nak beli, nak cari motor, bukan nak beli, nak cari motor, motor skuter yang sesuai untuk Gaban ke hulu ke hilir di dalam Sungai Buaya. Kita nak pergi kedai minum, nak ambil anak sekolah, kita nak pergi masjid ke surau ke kan. So jom kita cari motor apa yang sesuai. Gaban rasa nak beli motor skuter lah guys. Kenapa skuter? Sebab kalau skuter, isteri Gaban boleh bawa kan. Silap-silap Yasmin pun boleh bawa di skuter. Jom kita tanya. Kita tanya ini kedai. Rasanya motor yang macam ni lah Gaban nak beli nanti. Kau siau. Ini orang ah, kau siau ni. Masak tak mau balas. Busy ah, busy. Yalo. Okay guys, sekarang ni motor stok macam tak ada je kan. Banyak motor Y16 je. Eh, macam ni ah. Avantis. Gambar rasa nak beli Avantis lah. Yamaha Avantis skuter. Bosku. Ini tangkai besar tau ni, tangkai besar. Besar mana tak tahulah, jom kita jumpa dia dalam ofis. Ini hari saya mari. Kau siap. Dia apa? Tak kena apa dah. Tu gear. Apa? Kau nak kena boleh ni. Ini kau siap ni orang. Bos, ini apa brand ni? Ego. Yamaha. Harga? Harga kau siap wow. Jangan harga bukan kau siap. Ini sepanah you pakai semua? Banyak punya ni sepanah. Semua pakai ya ni? Ya ni. Eh ini apa? Screwdriver. Banyak sangat. Sikit-sikit cukup lah. Eh, borang sama dia? Bincang sama dia? Betul? Murah lagi ni. Mana murah? Ini mahal. Berapa ni, bos? So ini lebih kurang 7 ah? Lebih kurang 7. Kasiau. Kasih kau tim sama ini. Siapa this question? Kasih you lah. Saya kasih harga cantik-cantiknya. Okey, sekarang kita mau cerita macam mana? You boleh pakai mask masuk ofis dong. Boleh. Kan? Ini saya mau buat konten untuk YouTube. Jom. Okay guys, sekarang ni kita nak bincang. Nampak gayanya macam minat juga dengan ni. Ni nampak macam cantik sikit. Jom. Okay guys, sekarang ni kita tengah bincang nak beli motor apa. Tengok harga dulu. Kalau kena kita bayar, tak kena kita hutang. Saya punya nombor plate. Saya nak angkat saya punya nombor plate motor lama. Mana? Saya ada satu Y15. Nombor plate ni saya mau angkat sini. Macam itu dalam lah masalah punya yang sana punya interchange kan, you semua kena proses sendiri. Saya ikutin lah. Sebab motor tu you kena postpakum lah. Betul. And then kena pergi JBJ sana tukar gram baru, sana semua ada charger, ada charger sah, itu kena bayar sendiri lah. So for saya punya part, saya akan siapkan semua dokumen bagi you. You just bawa pergi JBJ saja. You bagi tu K1 lah panggil. Ya. K1 saya pergi atas sini lah. Ya. Tengok motor je lah. Kau siap. Punya video. Okay guys, sekarang ni dia punya apa? Oh, sini. So yang ini macam ini dalam masalah. Oh. Terus yang ini sama. Lain tak ada lah. Tak ada. Ini okey. Oi. Okey. So warna silver ah. Okay lah. So kalau you rasa you tak boleh angkat yang ini, so you angkat yang ini, so you kena bayar lebih 300. Okay lah? Okay. Tahu luar. You okay tak okay? Saya memang okay ni, saya apa pun okay. Okay, you okay, jom masuk office. Okay ni lah.
Tu dah ada orang. Sikit-sikit. Aduh, dah. Alah, you tak tolong saya. You tak tolong saya, you. Ayuh, kau siap, So, jadi kejap saya kira total jadi berapa? Okay, so 2.